Oke teman-teman, di video ini saya akan membahas pembelian saya di Shopee pada 5 hari yang lalu, dan hari ini sudah sampai teman-teman, dan nantinya saya akan unboxing pembelian saya pada 5 hari yang lalu. Saya akan coba melihat. Sebelum saya unboxingnya, kita lihat dulu di bagian notifikasi ini. Nah, di sini bungkusan telah dihantar. Pada 5 hari yang lalu saya membeli di Shopee ini teman-teman, laser line. Nah, bungkusan untuk pesanan Anda telah dihantar ini teman-teman. Dan sebelum menilai atau memberi bintang 5, kita akan unboxingnya dulu, paket yang saya beli dari luar negeri, dari mainland China ini teman-teman. Oke, kita unboxing dulu. Nah, ini teman-teman bungkusan atau paket yang saya beli. Ini belinya di Shopee dari luar negeri, dari China teman-teman. Nah, ini pembayaran COD teman-teman, melalui COD, pembayaran COD. Oke. Bagian belakang kosong, kosong cuma bagian atas ini. Oke, langsung kita buka. Kita pelan-pelan. Dan bungkusannya ini sangat rapi. Box ini bagus teman-teman. Ini pengirimannya lumayan cepat teman-teman, sekitar 5 hari sampai ke Malaysia. 5 hari. Oke. Dokter. Oke, apa saja yang ada di dalamnya ini teman-teman? Kita buka. Rapi teman-teman. Ini remote. Oh, salah buka. Salah buka. Nah, ini dia lasernya teman-teman, ukurannya sangat kecil. Sebelum membahas ini, apa saja yang termasuk dari packingnya ini teman-teman. Ini kecil, ini platform. Kemudian ini charger, ini untuk apa ini? Oh, untuk ini.
menurutku kanduan dengan kanduannya. Oke, kita coba on off kan ini cara bagaimana teman-teman ini dalam off. Laser ini 4D 16 line. Fitur-fiturnya di bagian atas ini ada tombol atau butang hash atau horizon, yang tengah ini yang ada yang vertikal. Kemudian bagian ini untuk minyak lasernya. Mari kita nyalakan teman-teman. Geser ke on. Bagian bawah, lem bagian bawah, satu lem di bagian bawah teman-teman. Kemudian tekan lagi bagian horizon, bagian atas ini nampak sana, ini nyala bagian atas. Kemudian tekan yang vertikal ini, nah, yang ini teman-teman. Kemudian tekan lagi satu vertikal. Nah, yang lagi nyala bagian ini teman-teman. Oke, kita lihat bagian atas sana. Saya tekan ini dua lem up, kemudian tekan lagi satu, kemudian tekan lagi kosong, tekan lagi satu terus. Oh, yang ini horizontal, yang atas ini atas ini untuk horizontal, kemudian yang vertikal. Nah, ini teman-teman vertikal. Kita lihat teman-teman, ini seperti water press untuk menekan rata atau tidaknya. Coba saya miringkan teman-teman. Nah, kalau kondisi berbunyi seperti ini menandakan tidak rata, medan tidak rata. Dan ini saya kurang tahu cara kegunaannya ini seperti apa. Oh, ini mungkin untuk yang tripod. Kita coba tekan lagi. Nah, ini tekan ini on off. Nah, tekan lagi. Apa ini? Oh, untuk
lebih terang. Ah, nah, kalau ditekan ini teman-teman tambah terang, tekan satu lagi, nah, berubah kurang terang teman-teman. Yang ini untuk horizontal, satu hilang. Kemudian ini vertikal, hilang. Nah, teman-teman. Mati. Ini bagian charger. Dan untuk remote control ini bisa digunakan sampai jarak 10 meter. Nah, mari kita coba. Kurang lebih jarak 10 meter. Ini di kampung bisa apa enggak? Ini. Coba kita cek ini kurang lebih 8 meter teman-teman. Oh, ternyata bisa. Coba agak jauh sedikit lagi. Oh, bisa teman-teman. Jarak 10 meter. Ini kurang lebih 10 meter. Coba agak jauh lagi. Oh, tak ada ruang lagi. Oke, bisa teman-teman. Oke, sampai di sini dulu unboxing. Ini lasernya 16 lens padi. Laser 16 lens. 1 2 3 4. Oh, atas lagi. Atas. Laser 16 lens. Nah, oke teman-teman, nah, tadi saya sudah unboxing hasil pembelian saya di Shopee ini dari mainland China. Kita coba apa, memberi 5 star dari ini. Pesanan dari detailnya kan sahkan, kemudian atas itu menjadi nilai hamster aja lah, supaya apa namanya, supaya bentar. Oke teman-teman, jika video ini bermanfaat bagi Anda, silahkan tekan tombol subscribe di bawah ini agar mendapatkan video terbaru dari channel ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.